Artinya para antek-antek di gunung santet didorong. Astagfirullah. Ini mulai memasuki daerah yang tidak aman, Kang Andi. Iya, Guru. Perasaan saya juga mulai tidak enak ini. Nah, ini gerbang. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, Guru. Sebelum kita memasukinya, kita harus berdoa terlebih dahulu, Kang Andi. Baik, Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Guru. Enggak ketangkap kamera, Guru. Astagfirullah. Sepertinya di daerah sini dijaga oleh makhluk-makhluk halus, Kang Andi. Astagfirullah. La ilaha illallah. Astagfirullah. Di belakang pohon itu, Kang Andi. Biasanya suka tertangkap oleh kamera. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya, Guru. Di daerah sini gak cuma orang, gak cuma dukun, tapi makhluk-makhluk halusnya, Kang Andi, dijaga. Kemana barusan? Barusan di sana, Guru. Keluar. Oh, belang, ini jangan ngumpet-ngumpet, keluar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini sekarang siluman, Kang Andi. Jadi ya, bukan dukun lagi yang kita hadapi. Astagfirullah. Harus bersikir dalam hati. Baik, Guru. Mereka enggak ini, Guru, enggak kelihatan, Guru. Iya kan, makhluk-makhluk halus. Para siluman. Jadi enggak nampak. Tapi suaranya kedengeran. Iya. Tapi biasanya suka terekam kamera. Tapi enggak ya ini. Enggak ada astaga. Tapi tetap waspada, soalnya biasanya para dukun-dukunnya, pemujanya suka ada juga. Baik, Guru. Kita lanjutkan perjalanan saja. Baik, Guru. Baik, Guru. Selama mereka tidak mengganggu kita, cuma suara-suara kayak gitu, biarin sajalah, ya. Baik, Guru. Kita lanjutkan aja. Kecuali kalau mereka menyerang, baru kita hadang. Siap. Eh, kalau berani jangan ngumpat-ngumpat. Jangan nakutin-nakutin, ha? Keluar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum ya haddamul haddam. Assalamualaikum ya haddamul minal ghaibi. Assalamualaikum ya haddamul haddam. Hadir. Allah. Allah. Astagfirullah. Nah, sana di. Dukun-dukun keji. Pemuja iblis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi siluman kan? Iya guru. Astagfirullah. Untung saja mereka pada kabur. Kalau mereka tidak kabur, kita yang akan kewalahan. Itu situasinya mengerikan sekali guru. Astagfirullah. Kita harus fokus dulu. Baik guru. Allah Akbar. Kita fokus dulu ke tujuan kita menemui Eyang Prabu kan? Baik guru. Ini anginnya juga jadi kencang, guru. Takutnya mereka itu mengecoh. Iya, guru. Mengecoh perjalanan kita untuk menemui Eyang Prabu. Karena ini sangat berbahaya sekali. Kalau misalkan kita tidak segera menemui Eyang Prabu, bahaya apa yang akan menimpa kita, Kang Andi? Iya, guru. Sesuai pesan Kakek Suno. Ayo, kita fokus dulu. Jangan terganggu, jangan terkecoh. Saya yakin itu tipu muslihat mereka untuk mengegalkan kita kan nanti. Iya, Bu. Astagfirullah. Insyaallah nanti setelah kita bertemu Eyang Prabu, kita bisa kembali lagi untuk memberantas semuanya. Astagfirullahaladzim. Nanti. Ini benar-benar titik neraka kan nanti. Iya, Guru. Astagfirullah. Banyak sekali siluman-siluman dan dukun-dukun. Serangan angin.
Astagfirullahaladzim. Serangan goibnya banyak sekali kan ini. Fokus, fokus, fokus. Baik, guru. Allahu Akbar. Stop. Di depan kang Hadi terlihat gak? Astagfirullahaladzim. Gak muncul di kamera, guru. Stop. Astagfirullahaladzim. Itu penampakan sangat jelas sekali kan ini. Astagfirullah. Dia tidak mengganggu kita ke arah sebelah sini saja ya. Baik, guru. Daripada mengganggu perjalanan kita. Bingung juga. Halo, stop. Gimana menurut kamu? Kita luruskan. Allahu Akbar. Ini kita harus segera keluar dari sini, guru. Iya, tapi ini jalannya kemana? Kita agak linglung juga, Kang Andi. Allahu Akbar. Saya bingung. Perasaan jalan dari kesini kan? Iya. Allah, ini yang kita lewati tadi ini, guru. Astagfirullahaladzim. Iya, kenapa kembali lagi kesini, kembali lagi kesini, Kang Andi? Astagfirullahaladzim. Kita dilinglungkan, Kang Andi. Apa mungkin kita harus musnahkan dulu mereka? Mungkin baru akan kebuka jalan. Kita usahakan dulu. Ya, seperti itu, bro. Ya udah. Paling tanggung. Kita ajar aja dulu. Soalnya kita dari tadi keliling-keliling aja di sini kan? Kayaknya mereka yang melinglungkan, bro. Iya. Keluar. Wujud. Wujud. Keluar. Main menglinglungkan, linglungkan, linglungkan, sampai linglung. Keluar aja ke sini. Jangan main licik, ha? Ayo. Hei, pengecut. Keluar! Astagfirullah. Buka perisai halimunannya, saya mau lewat. Kenapa kalian tutup jalannya? Buka. Atau tidak saya akan musnahkan kalian. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Cepat buka perisainya, ha? Kasar iblis. Oh, sudah. Astagfirullah. Allah, Allah. Cepat buka perisainya, buka jalannya. Allah, 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 Allah. Oh.
masuk lagi ke mana. Astagfirullahaladzim. Tadi sebelah sini. Astagfirullahaladzim. Ini udah aman. Kita lanjutkan perjalanan. Kita coba, mudah-mudahan perisai halimunannya sudah terbuka karena itu sudah musnah satu semuanya. Jadi dari tadi kita di linglungan ya Kang Adi? Iya guru. Jadi muter-muter aja terus di sini. Iya. Mudah-mudahan kita bisa membukanya biar kita bisa segera menemukan yang Prabu untuk mencari petunjuk. Iya guru. Ya guru. Astagfirullahaladzim. Kang Adi, sepertinya ini jalan yang tadi. Astagfirullahaladzim. Kita udah dua kali guru lewat sini. Kenapa bolak-balik? Berarti kita dilinglungkan kan. Astagfirullah. Gimana? Kita gak bisa lewat, kita gak bisa kemana-mana. Dari tadi muter-muter aja terus. Astagfirullah. Kita harus panggil Sunan. Sepertinya. Iya guru. Ini. Kita harus memanggil Kakek Sunan agar kita dapat jalan untuk menemui yang Prabu. Apa ini salah satunya bahaya kita, Kang Andi? Oh iya guru, mungkin saja guru. Iya. Ini bahaya yang diingatkan Kakek Sunan guru. Iya, mengingatkan kita akan dalam bahaya, akan iya. Mendapat bahaya yang sangat cukup besar. Astaga. Makanya kita diutus untuk menemui dulu yang Prabu. Tapi ketika kita mau menemui yang Prabu, kita dilinglungkan seperti ini oleh siluman-siluman kera, oleh antek-antek nyeblorong, Bang Andi. Astagfirullah. Kita harus cari cara. Dan kita dibolak-balik terus di sini. Astagfirullah. Kita harus bermeditasi dulu, bertawasul dulu. Kita harus cari jalan. Iya, guru. Di sini bisa. Harus cukup positif juga. Jadi saya harus bermeditasi dulu yang ini. Siap, guru. Agar menemukan titik untuk memanggil kakek. Agar dapat petunjuk untuk menjebol ilmu halimunan yang menyelimuti wilayah ini, Kang Andi. Karena dilinglungkan dari tadi kita nggak bisa nembus, keliling-keliling aja di daerah sini dari tadi. Iya. Beberapa kali. Astagfirullah. Baik, agar meditasi saya tidak terganggu, Kang Andi, dimatikan saja dulu. Kang Andi jaga saya, jangan sampai ada yang mengganggu meditasi saya. Baik, guru. Kalau ada yang ganggu-ganggu, ya Kang Andi yang lawan dulu ya. Siap. Baik, sahabat-sahabat, saya bermeditasi dulu dan beristirahat dulu. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Sampai jumpa di perjalanan kita selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.